Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap rakyat negara ini yang sudah lengkap menerima dua dos suntikan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dibenarkan merentas negeri dan daerah selepas diberi sijil pengesahan khas. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, perkara itu sudah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Kalau itu saya dah bincang dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan vaksin dan COVID ini, kita nak memutuskan kalau begitu siapa yang sudah dapat dua suntikan, mereka boleh pergi rentas negeri, rentas daerah tu atau bahagian tu sudah biasa. Rentas negeri boleh pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia boleh pergi ke mana-mana dengan tidak dihalang oleh pihak berkuasa. Okay. Sebagainya. So, this is the sort of not an incentive, it is something of an encouragement. Satu kemudahan yang boleh kita dapati kalau kita sudah suntik. Jangan besok kalau ada yang kata mau pergi ke Pulau Pinang bercuti atau ke Langkawi tapi tak dibuat suntikan, tidak ada sijil, saya sudah ada sijil dan form saya itu di digital certificate, maka kamu tak boleh pergi ke sana. Tapi kalau sudah tersedia dan dua kali dos, then you can fly anywhere.